di channel Teo Gunawan. Saya saat ini sudah berada di dalam kereta api. Maaf jika saya tidak terlalu lama di stasiun, dikarenakan saya tiba di stasiunnya lumayan mepet waktunya dan hampir saja tertinggal kereta api. Saat ini saya sedang berada di kereta api Argo Sinoro dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Saya berada di eksekutif 3 dan kereta yang melayani saya pada perjalanan hari ini adalah K1 018 111 di Poinduk SMC, yang berarti kereta kelas eksekutif ditarik lokomotif keluaran tahun 2018 dengan nomor urut 111 di Poinduk Semarang Muncung. Ikuti terus perjalanan saya hingga Jakarta. Saya pun tiba di stasiun Pekalongan pada pukul 7 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, 5 menit sebelum jadwal keberangkatan Argo Sinoro. Dan sesaat saya tiba di stasiun, kereta api Argo Sinoro telah lebih dahulu tiba di stasiun Pekalongan. Malahan, ketika saya berada di perlintasan, Argo Sinoro sudah lewat. Berikut adalah cuplikan video tersebut. Sebenarnya sih saya sudah berangkat lebih awal menuju stasiun Pekalongan. Tetapi, di tengah perjalanan, terdapat sebuah kecelakaan maut, yaitu tabrakan antar truk, tepatnya di Subah. Sehingga, terjadi kemacetan parah selama di perjalanan menuju stasiun Pekalongan. Dan Argo Sinoro pun berangkat dari stasiun Pekalongan. Jakarta, here I come! Sekarang waktunya sarapan. Saya memilih sarapan di dalam kereta api karena saya tidak ada waktu untuk membeli makanan apapun di sekitar stasiun. Datangnya ke stasiun saja sudah mepet nih. Menu kali ini adalah nasi goreng spesial dari salah satu restoran yang bekerja sama dengan SK. Isinya ada nasi goreng, telur, ayam katsu, kerupuk, dan sambal. Mari makan! Rasa dari nasi gorengnya pas. Ayam katsu dan telur mata sapinya juga enak. Bravo!
Tak lama kemudian, Hago Sindoro pun tiba di stasiun Tegal. Setelah berhenti di stasiun Tegal, nantinya Hago Sindoro akan berhenti lagi di stasiun Cirebon dan Jatinegara sebelum akhirnya mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Hago Sindoro akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.
Ladies and gentlemen, in a few minutes, Argo Sindoro will arrive in Cirebon. To all passengers who ended the trip in Cirebon, please prepare your belongings. We remind you to stay in your seat until the train stops. Thank you for using our services, and see you on the next trip. Di tempat itu sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Cirebon. Stasiun Pegadaian Baru, kereta api Argo Sindoro menyusul sebuah kereta barang peti kemas dengan tujuan akhir Jakarta. Uniknya adalah, kereta api Argo Sindoro menyusul kereta barang ini melalui jalur belok stasiun. Hal ini menyebabkan kereta api Argo Sindoro harus berjalan dengan perlahan di Stasiun Pegadaian Baru.
Kereta api Argo Sindoro melintas langsung stasiun Cikampek, yang berarti dalam waktu sekitar 1 jam 15 menit lagi, kereta api Argo Sindoro tiba di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Gambir.
Stadion Moskow. Sesaat lagi, kereta api Argo Sindoro akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ladies and gentlemen, in a few minutes, Argo Sindoro will arrive in Gambir, the last destination station. Please prepare your belongings. We remind you to stay in your seat until the train stops. Thank you for using our service. And see you on the next trip. Akhirnya, setelah hampir 5 jam perjalanan, saya pun tiba di tujuan akhir kereta api Argo Sindoro, yaitu Stasiun Gambir. Saya sudah berada di tujuan akhir dari perjalanan kereta api Argo Sindoro, yaitu Stasiun Gambir. Di Jakarta Gambir, saya hanya akan transit selama 3,5 jam selanjutnya saya melanjutkan perjalanan ke Bandung menggunakan kereta api Argo Parahyangan. Selama 3 jam transit, saya akan kira-kira makan di loko cafe dan menunggu kereta sebelum kereta api Argo Parahyangan datang dan mengantarkan saya ke Bandung. Loko Cafe Gambir berlokasi di lantai dasar Stasiun Gambir, tepatnya di sebelah selatan. Yuk, kita masuk! Beginilah suasana pada Loko Cafe Gambir. Sebenarnya, salah satu alasan mengapa saya memilih makan di Loko Cafe Gambir adalah untuk nostalgia. Mungkin kalian familiar dengan kursi yang satu ini. Ya, kursi ini membawa sebuah nostalgia pada kursi kelas bisnis yang saat ini populasinya semakin tergantikan oleh kereta api premium stainless steel. Saat ini saya telah berada di
Loco Cafe Stasiun Gambir. Pada makan siang kali ini, saya memesan makanan chicken cordon bleu dan minuman hot coklat. Beginilah hot coklat yang ditawarkan oleh Loco Cafe. Dari tampilannya aja sih sudah menarik. Langsung saja yuk kita cobain. Rasa dari hot coklatnya cukup manis dan enak. Main course pun datang, yaitu chicken cordon bleu dengan kentang goreng dan salad. Rasa dari daging ayam dan beefnya cukup pas dan porsinya lumayan banyak. Mantap. Makan malam di dalam kereta api Argo Parahyangan nantinya juga saya beli di Loco Cafe Gambir, yaitu spaghetti tuna pedas. Saat ini saya berada di dalam kereta api Argo Parahyangan tujuan Bandung. Waktu menunjukkan pukul 6 sore kurang sedikit. Dan saatnya saya makan malam saya adalah spaghetti tuna pedas yang telah saya beli di Loco Cafe Gambir tadi siang. Seperti ini tampilan dari spaghetti tuna pedasnya. Isinya ada pasta spaghetti dimasak dengan ikan tuna dan jamur serta cabai, serta ditambah keju parut di atasnya. Mari kita makan. Rasa dari spagettinya pas dimasak dengan ikan tuna dan jamur yang rasanya juga enak. Tingkat pedasnya juga oke dengan keju parut di atasnya. Mantap. Saat ini saya telah berada di stasiun Bandung dan saya telah mengakhiri rangkaian perjalanan saya dari Pekalongan menuju Jakarta dan kemudian menuju Bandung. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini dari awal saya ambil telat naik Argo Sindoro dari Pekalongan menuju Jakarta Gambir dan review makanan yang tersedia di kafe dan tiba di Bandung setelah 3 jam lebih perjalanan menggunakan kereta api Argo Parahyangan. Pastikan untuk like, share, comment, and subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi dengan menekan tombol lonceng di sebelah tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Saya Teo Gunawan pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.